terima kasih ya Pak. Nih, iya betul. Setuju nggak? Setuju, setuju. Soalnya kan dia udah bikin kita malu. Masa nama kampung baik kita jaga bertahun-tahun dirusak sama dia. Iya benar juga sih. Sekarang kita berangkat ke rumahnya, kita usir dia sekarang. Ya, bantu saya ya. Kita usir dia. Ayo. Kita usir dia. Gua enggak habis pikir sama kamu, please. Gua tanya baik-baik, malah kita mau ditembak. Taunya kan kita selama ini kalau dia itu orang baik-baik. Bakal pikirannya udah kebalik kali ya. Pokoknya usir. Kita harus ngusir keluarganya Muklis dari kampung ini. Enggak bisa dibiarin di sini. Kalau enggak keberadaan mereka bakal bikin warga resah. Setuju, Tante. Kita usir keluarganya dari kampung kita biar enggak bikin resah kampung kita. Ayo, kita usir. Ayo. Ayo, cepat. Kita mau ngusir anak sama bininya Muklis dari kampung ini, ya kan? Ya betul, Bang. Kita harus segera usir mereka dari kampung kita. Betul enggak? Ya betul, betul, Pak. Lu enggak salah, Pak. Istri sama anaknya Muklis belum tentu salah. Tante, tapi benar juga kata Bang Daus. Belum tentu anak sama bini salah. Bisma, lu gimana sih? Mendingan kita bertindak dari sekarang daripada nantinya kampung kita kenapa-napa. Hah? Betul, Pak. Teman-teman. Bang Daus, bener juga apa Teh Emil? Lu apa aja bener sih? Terus bagaimana nih, mau didiemin aja? Lah, bang, kemana lu? Ayo, katanya mau ngusir. Lu asal tahu aja, tadi malam gua hampir kena peluru nyasar. Ya kan, Tante? Iya. Ayo, udah kalau gitu. Ayo, kita usir mereka. Ayo, kita usir mereka. Terus dong, Bu. Ayo kita cari Bapak. Ayo, Bu. Iya, iya. Ya kita cari Bapak. Ya. Jangan takut ya, kan ada ibu, ya. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada apa ya? Minggat nih kampung sekarang juga. Ya betul. Gara-gara suami kamu kita hampir ditembak, Mas. Iya. Yeah. Gua saksinya. Gua yang lihat mata kepala gua sendiri. Dengar ya semuanya ya. Ini rumah saya, tanah kelahiran saya. Kalau kalian semua mau ngusir saya dari rumah ini sama anak saya, kalian harus bunuh saya dulu. Bunuh saya dulu baru bisa kalian usir saya. Jangan maju. Kenapa? Ntar kalau dia bawa pintu. Ayo bunuh saya. Ayo. Ayo, kenapa kalian diam? Apa lo? Stop. Kalian mau main hakim sendiri ya? Hah? Pak, kita ngelakuin ini ya, Pak ya. Itu gara-gara suaminya dia. Iya, Ma. Kamu ini gak tenang. Iya, betul, Pak. Kalian ini melakukan tindakan anarki. Kenapa diam aja kamu tadi selang? Ya. Pak, dia udah meresahkan masyarakat di mari, Pak. Ya, betul. Asal Bapak tahu, tadi kita berdua itu habis ditembak sama anaknya dia. Iya, Pak. Udah kita usir aja, Pak Lurah. Ya, Pak. Ya, udah usir aja. Begini, Pak. Udah usir aja, Pak Lurah. Pak, tuh datang tuh jenazah. Sudah mencari kubur di kampung ini. Ya, ayo cepat. Ibu, baiknya bawa William ke dalam.
kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kalian. Tapi Pak Lura, Ibu tenang aja, biar kami yang mengatasinya. Ayo masuk saya. Gak mau, Elia mau ketemu Bapak. Keluar. Ada apa ini? Pengen nanya lagi. Bawa pergi nih jenazah dari sini. Ya, bawa dah. Eh, Dam, asal lu tahu ya. Ini jenazah semasa hidupnya udah ngotorin warga mari. Hah? Mendingan lu bawa pergi. Ya.